Nasib apes menimpa Niwayan Ayu Fridayanti, salah satu pegawai di kantor DPRD Karangasem, mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Jasri, Kelurahan Subagan, Karangasem, saat melakukan pendataan Selasa 6 September. Suami korban Mudito menjelaskan saat itu Ayu Fridayanti hendak melakukan pendataan di Banjar Dinas Pangitebel, Desa Antiga Klot Manggis. Belum sampai di tujuan, korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Korban terjatuh lantaran menghindari kendaraan lain. Akibatnya korban mengalami retak di bagian kaki dan kini masih dirawat di RSUD Karangasem. Sementara itu Kepala Bapelit Bangda Karangasem Inyoman Sutirtayasa menerangkan korban sudah diurus oleh OPD tempatnya bekerja berupa tanggungan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sebagai bentuk perhatian pimpinan kepada stafnya. Tim Bali Express melaporkan.